Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Black di Miko YouTube channel. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang, nggak sedikit sih, kupikir lebih detail tentang pembuatan, cara pembuatan Japanese ice coffee yang biasa kalian pesan di minum kopi. Sebenarnya bahan utamanya itu udah pasti kopi. Selanjutnya kita ada es batu. Kebetulan Japanese-nya ini kita pakai V60. Satu lagi ada kontainer untuk penampung server, penampung hasil seduhan, dan kettle brew nih. Nah, yang paling penting, gak kalah penting, adalah timbangan. Karena timbangan adalah kunci gimana supaya Japanese ice coffee kita bisa konsisten terus rasanya. Jadi misalnya hari ini gak terlalu air kali, gak terlalu es kali ya, jadi bisa lebih balance lah antara air dan es dan kopinya. Oke, sedikit membahas tentang Japanese ice coffee. Japanese ice coffee adalah teknik menyeduh dengan menggunakan pour over, tapi di bawahnya sudah ada ice-nya. Jadi kopi es dingin, kopi bukan kopi air dingin, tapi es kopi, kopi es lah gitu, bisa dibilang kayak gitulah. Yang pertama kita gunakan itu adalah kopi dengan gramasi 18 gram. Kebetulan kita hari ini pakai kopi dari Bengkulu, honey process dari Bang Jamingin. Kita pakai 18 gram kopi. Ya kira-kira bisa dilihat lah size grain-nya, fine to medium lah, kira-kira medium. Kalau di hari grinder aku buatnya di 23 size grain-nya. Lanjut, di bawahnya kita tampung es batu. Es batu 150 gram es batu. Kira-kira 150 gram es batu. Tadi aku pakai suhu. Kita pakai suhu untuk Japanese ice coffee ini adalah 90 derajat. Ya. Untuk rasio kopinya sendiri, kita nggak buat kayak nggak bisa kita samain sama V60 dengan air yang panas, dengan metode V60 air panas. Kita harus merasiokannya lebih kecil lagi. Kalau tadi aku pakai 18 gram kopi, kalau di sini aku pakai rasio 1 banding 10. Jadi kita banding, kita seduh, kopinya itu 180 gram. Lanjut. Di seduhan pertama 35 gram maksudnya. Tetap ada ekstraksi bloomingnya, sama dengan V60, cuma dia perbedaannya rasionya dikecilin karena kita bakal ngambil es batu. Kayak gitu aja. Lanjut ke 80 gram. Sudan kedua. Lanjut kita seduh sampai kopi batas akhirnya adalah 180 gram. Airing bakal kita seduh ke atas drippernya. Kita tunggu sampai betul-betul airnya turun semua. Oke, lanjut.
ada yang lupa tadi sebenarnya di awal harusnya aku kasih tahu penjelasan sedikit Japanese. Jadi kita harus lebih detail memilih beans yang bakal kita buat Japanese ice coffee, karena nggak semua beans itu sesuai untuk didinginin. Biasanya yang paling sesuai itu adalah beans yang berproses kering, natural atau honey, seperti itu. Oke, ini Amin, dia bakal mencari ke salah satu atau salah dua pengunjung Wigo. Dia bakal menyuguhkan ini dan meminta pendapat dari pengunjung setianya Wigo. Bang, gimana menurut abang? Gimana rasa pendapat kritikan itu? Kita sih kan cuman ya memang belum pernah ngasai yang SD ini, cuman ya sih jauh masih nyaman ya di pasar. Lebih anak SD ini jadi lebih terasa. Oke. Enak sih, cuman nggak ngerti-ngerti cari kopi, cuman ya masih bisa diterima. Bomber lagi. Minum kopi, sejahtera, bukan kopi.